memasak memang menjadi suatu hal yang menyenangkan dilakukan. Apalagi jika untuk orang-orang yang kita cintai. Selain itu, masak sendiri lebih sehat dan kualitas makanan lebih terjaga daripada membelinya di luar. Namun kamu perlu waspadai ada beberapa jenis makanan bisa menjadi racun jika kamu memanaskan ulang. Kamu juga perlu tahu jenis makanan apa saja yang tak boleh dipanaskan ulang. Berikut selengkapnya. 1. Bayam. Bayam merupakan jenis sayuran yang mengandung nitrat tinggi. Kandungan tersebut didapat bayam dari air, pupuk, tanah dan udara yang digunakan tanaman bayam untuk hidup. Sayuran satu ini begitu disukai oleh banyak orang. Saking memiliki banyak manfaat, bayam dijadikan simbol kekuatan Popeye. Kita bisa memasak bayam dengan berbagai cara, baik ditumis, sayur bening bahkan bisa dijadikan untuk bahan campuran gado-gado. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa bayam merupakan sayuran yang mengandung nitrat cukup tinggi. Sehingga jika makanan ini dipanaskan berkali-kali akan sangat buruk untuk kesehatan tubuh. Jika dipanaskan, senyawa nitrat yang ada pada bayam berubah menjadi senyawa yang dapat menyebabkan kanker. 2. Kentang. Kentang mengandung karbohidrat yang dapat menyalurkan tenaga pada tubuh. Ternyata kentang masuk dalam kategori makanan yang tak boleh dipanaskan ulang. Menurut ahli kesehatan, jika kentang dipanaskan berulang-ulang maka akan menyebabkan timbulnya bakteri langka yang dapat menyerang kesehatan tubuh. Pastikan untuk tidak memasak dalam jumlah yang banyak. Cukup masak sedikit untuk sekali makan saja. 3. Jamur. Jamur memang menjadi santapan paling lezat jika pengolahannya tepat. Namun makanan satu ini bisa menjadi makanan yang sangat berbahaya bagi tubuh jika dipanaskan berulang-ulang. Karena akan mengubah komposisi protein di dalamnya yang bisa menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan. 4. Telur. Telur merupakan salah satu sumber protein terbaik. Selain memiliki kandungan yang sehat seperti vitamin A, kalsium, vitamin B6 dan juga B12. Telur juga menjadi bahan makanan yang cukup mudah diolah dalam waktu singkat. Namun jika telur dipanaskan ulang, itu tidaklah dianjurkan. Pasalnya telur yang dipanaskan untuk kedua kalinya, akan menimbulkan racun dan berbahaya untuk kesehatan pencernaan tubuh. 5. Daging ayam. Daging ayam menjadi salah satu jenis makanan yang kerap dipanaskan ulang. Sebenarnya hal ini tidak dianjurkan, karena komposisi protein yang terkandung di dalamnya akan menghilang bahkan menyebabkan masalah dalam pencernaan. Salah satu tips untuk menghangatkan sisa ayam adalah dengan menggunakan microwave dan pastikan agar ayam tersebut bisa panas sampai ke bagian tulangnya sebelum dimakan. 6. Nasi. Sama halnya dengan kentang, nasi jika dibiarkan terlalu lama dan tidak disimpan dengan baik akan menyebabkan timbulnya bakteri beracun bernama Bacillus cereus yang berbahaya bagi tubuh. Nah, bagaimana jika dihangatkan? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa nasi yang dihangatkan di dalam microwave terkadang bisa menyebabkan keracunan makanan. Saat panas, bakteri Bacillus cereus bisa terbunuh, namun bisa menghasilkan spora yang beracun. Yang menurut temuan dalam International Journal of Food Microbiology, juga tahan akan panas. 7. Makanan bersantan. Makanan bersantan memang menjadi kegemaran masyarakat Indonesia. Namun tahukah kamu bahwa memanaskan ulang masakan bersantan dapat menyebabkan lemak yang terkandung di dalamnya berubah menjadi lemak jahat yang dapat memicu meningkatnya kadar kolesterol di tubuh? 8. Olahan daging.
Daging olahan mengandung banyak bahan kimia zat pengawet yang bisa menjadi racun bila dihangatkan lagi dengan microwave. Sayangnya, microwave bisa membuat zat-zat itu menjadi lebih buruk bagi kesehatan. Memasukkan makanan olahan ke dalam microwave, kamu tidak sadar bahwa hal ini akan bisa membuatmu terkena perubahan kimiawi seperti kolesterol yang teroksidasi dalam prosesnya. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. 9. Seledri. Biasanya kita menjumpai seledri dalam sup. Seledri ini dapat memperkuat aroma dan rasa makanan. Meski memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seledri bisa menjadi racun jika dipanaskan ulang. Hal ini dikarenakan seledri seperti bayam, mengandung nitrat yang cukup tinggi. Jika dipanaskan, kandungannya akan berubah menjadi nitrit yang bersifat karsinogenik. Jika tetap dikonsumsi akan menyebabkan kanker.